Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari P2K Kampung Murai. Alhamdulillah sudah wawancara dari dengan Metro TV. Ya, dia lain kan. Mudah-mudahan kami ini dari Murai dari 316 itu. Tapi untuk membuka lembaran pelamaran menjadi bakal calon Pilsum di tahun 2021 ini memang luar biasa terjadinya, tidak pernah terjadi hal sebelum tahun ini. Mudah-mudahan dengan kemunculan dari masyarakat menjelaskan diri, awal sekali sudah mengungkapkan yang bahwa siapa saja masyarakat yang ada di Kampung Murai ini, walaupun perempuan, walaupun laki-laki, apa saja yang menjalankan diri silakan, tapi dengan memenuhi syarat yang tertentu yang sudah berlaku dalam perundang-undangan pemerintahan yang ada di Aceh Barat. Mudah-mudahan kami di pihak P2K sudah kami diresmikan menjadi P2K, memang membuka lebar seluas-luasnya kepada masyarakat dan memikirkan sejauh-jauh mungkin, dan karena menjadi bakal calon ini memang tidak, kami tidak ada kendala lagi. Alhamdulillah yang muncul pertama sekali itu Bu Ali Akbar, kemudian ada beberapa orang lagi yang ingin menyusul beliau ini, tapi mau mundur, maju mundur agak ragu untuk mencalonkan diri, apakah ini macam-macam lah yang terjadi di masyarakat ini. Mudah-mudahan dengan kemunculan Bu Ali ini, alhamdulillah kami pun tidak ada kendala. Kemudian di hari terakhir pun kami sudah menetapkan calon di kecamatan yang bawah Munggu Raya ini, sampai saya ditegur oleh pihak kecamatan ataupun pihak keamanan Koramil dan Dampos, bagaimana Pak P2K di Kampung Munggu Raya ini kandidatnya Pak Satu. Saya bilang enggak ada. Nah, kata Pak Samad itu, Pak Yahya, Pak P2K, kalau enggak ada, suruh aja, ambil aja waktu kejahatan istrinya. Boleh, katanya. Ini keputusan di kampung. Alhamdulillah, lagi gitu. Kan saya pulang dari kecamatan, terus saya ngomong warung wali, tolong urutkan administrasi istri kamu untuk mendampingi kamu untuk menjadi Pilsum yang akan datang. Alhamdulillah terjadilah pada hari ini terjadilah Pak pasangan suami istri. Memang langka, tidak ada pernah terjadi di tempat-tempat yang lain. Hari ini berlangsungnya